jangka pendek dilakukan ya. Mumpung masih muda belum punya tanggung jawab. Kalau menurut kami, kami personil prom sama teman-teman sih semua itu ada waktunya. Kalau waktunya seneng-seneng ya seneng-seneng. Yang penting gak merugiin orang lain. Oke, keren. Konsep pasar kembang ini, jadi kita sebenarnya kita dadakan ya, dadakan itu bukan tahu ya, maaf bener. Maksudnya dadakan itu kita dengan konsep ya kita nggak alat adanya karena kita pengen membuat sebuah karya tapi kita nggak ada dana gitu. Dan waktu itu karena ada pergantian ya, waktu itu gitaris kita, gitar dan vokal mengundurkan diri, terus kita buat secepatnya untuk membuat lagu baru biar merefresh kita, kalau kita tuh nggak hilang ketika gitaris dan vokalis kita hilang. Kenapa kita tadi juga ngasih pakai Spiderman gitaris? Karena Iron Man ya, itu karena kita masih merahasiakan biar pada penasaran ini siapa sih yang ngadain sosoknya. Video clip, tapi bertema live session. Jadi kita rencanakan mulai bulan apa? Lama kok, 2 bulanan. Dan emang kita bertepatan dengan musim hujan. Iya betul sekali. Jadi memang kita harus mikirin ini ya, cuacanya ya. Oh iya, kebetulan pas hujan dan kita memang harus buat sesuatu. Kalau video clip ini inspirasinya dari si aktor gitu. Tapi kalau lagunya sendiri memang kita agak sedikit berbicara tentang banyak di Indonesia orang-orang yang terlalu fanatik terhadap sesuatu tanpa ada dasarnya gitu. Yang akhirnya ujung-ujungnya mereka merasa duka gitu, mas. Bedol bunyi gitu. Lebih ngedolin ke ada sisi ngangkat fashionnya aja yang kita boleh ya, sama lukunya gitu, luku ya, luku, iya, luku motif.